nasihat tentang nikah nanti pas kita ketemu Ikinya minggu depan ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Insya Allah mungkin ya bulan 9 kesana. Ini omok ke kota lain dulu, ada urusan. Cih, yang udah mantap membina hubungan lebih serius, yakni Lesti dan Bilar tentunya. Siapa lagi guys yang selalu bikin kita banget dengan kejenakaan, kegemoyan, kegesrekan, serta keromantisan hubungan mereka berdua. Ya, kini Bilar tak sungkan lagi membawa Lesti menemui para sahabatnya dan berpose penuh cinta dengan si doi. Ya, ini menandakan bahwa keduanya, Lesti dan Bilar, sudah go public. Artinya mereka senyatanya sudah ada ikatan dan pembicaraan mengenai hubungan mereka berdua, yakni ke arah serius. Ya, ini bisa kita lihat dari unggahan yang disampaikan oleh om dari Bilar. Om Bilar dalam live Instagram, dia menyampaikan bahwa bulan 9 untuk membahas pernikahannya. Ya, apa langsung nikah di bulan 9 dan besok akan ada pembahasan mengenai langkah kehidupannya bagaimana. Apalagi sang mempelai, calon mempelai maksudnya guys ya, sudah sama-sama siap dan udah gak tahan sepertinya. Gemoy banget bukan? Hal ini nampak terlihat dari unggahan paman Lesti, yang mana di instastory Kevin Firmansyah tersebut mengunggah foto dirinya yang sedang melakukan ya video call visi dengan kakaknya, yakni ayah Kejora, ayah Lesti. Tak lupa dalam unggahannya tersebut, paman Lesti, om Lesti, memberikan caption dalam unggahan foto dirinya dengan ayah Kejora. Lagi bahas buat malam besok, ikan gulik atau gurame bakar. Wah, ayah Kejora, official Lesti lover Indonesia. Ya, menarik sekali bukan guys ya? Apa yang disampaikan, kode-kode yang biasa dikeluarkan oleh keluarga Lesti Kejora, yakni omnya, ayahnya, atau kakaknya, selalu memberi kode-kode tersimpul. Ya, siapakah yang bisa memecahkan simpul tersebut? Tentu besok malam, malam minggu. Ya, dan ayah dari Bilar sendiri sudah bersiap-siap. Ya, sekarang mungkin dia istirahat di rumah Bilar di Jakarta. Ya, besok ketemuan keluarga. Tentu kenapa mereka berusaha merahasiakan, kita harus bisa memaklumi sebagai fan bersatunya Lesti dan Bilar. Kawal sampai halal. Tentu mereka tidak ingin banyak media yang akhirnya merecoki acara spesial mereka, yakni menyatukan buah hati mereka dengan calon mantunya. Artinya bahwa kedua belah pihak tak ingin banyak disorot oleh media pada saat melakukan pembicaraan serius terkait pernikahan Bilar. Ya, bulan 9 yang disampaikan oleh Om Bilar itu menunjukkan bahwa di bulan 9 itulah
ada kemungkinan besar bahwa Lesti dan Bilar sudah merencanakan, sudah bersiap-siap atau akan menikah di bulan itu. Ya, untuk keseruannya, untuk lebih jelasnya, jangan lupa kalian like, komentar menurut kalian bagaimana kira-kira nanti kita akan tampung, akan perjelas bagaimana keinginan kalian. Dan juga share pada teman-teman kalian, pada sahabat, kerabat, saudara, ataupun ya orang tua kalian, kakek nenek, agar mereka juga merasakan kegemoyan, keuan, keromantisan hubungan Lesti dan Bilar. Ya, kita selalu mendoakan Lesti dan Bilar ya dipertemukan dalam pelaminan sehingga berjodoh sampai akhirnya ajal menjemput salah satunya atau berdoa. Oke, itu saja. Subscribe bagi yang masih belum agar kalian tahu kabar terbaru dari kita. Dan terima kasih yang udah menonton. Yuk, bye-bye.